Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bercerita sesuatu yang kelakar seram. Kelakar tapi seram. Okey, macam ni. Masa saya sekolah Sekolah menengah tingkatan satu, tak salah, tingkatan satu terdapat kan, macam itulah. Saya ni duduk kat kampung. Nak melalu jalan ke rumah saya daripada jalan raya besar tu, ada kawasan perkuburan. Kita orang panggil dia kubur rendah. Kakak saya ni kerja Singapura. Singapura. Kakak saya ni kerja Singapura. Masa tu dia mengandung. Setiap pukul 4 pagi dia kena naik bas yang berada di jalan raya besar. Jadi suami dia masa tu dekat rumah mak dia. Dia tak duduk dekat rumah mak mertua dia, mak saya lah. Mak kakak saya lah. Perut kakak saya dah besar. Jadinya saya lah yang kena hantar dia daripada rumah nak turun melalu kubur rendah. Kubur tu memang dekat sangat laluannya. Ada telaga. Telaga yang bulat tu. Melalu situ, masa pergi, sebab konon-konon ada kawan kakak saya lah. Jadi saya tak takut lah sangat, konon-kononnya gitu kan. Saya pun lalu kat situ. Lepas tu, sampai dekat lebuh raya, bukan lebuh raya, jalan raya tar lah. Jadi tunggu bas kilang kakak saya. Kakak saya ni kerja tak nampak matahari, pergi subuh malam pukul 10 balik. Pergi subuh pukul 4 pagi, malam pukul 10 balik. Kesian kan, nak cari duit. Konon-konon duit Singapura dulu-dulu besar lah. Jadinya carilah duit dekat sana. Rezekinya kilang papan, kilang kayu, apa nama dia, Hong Kong furniture ke apa, lebih kurang macam gitulah nama kilang dulu. Jadi saya pergi lantar sampai dekat bawah tu lah, melalui kubur rendah tu, kita okey lagi lah. Lepas tu sampai je dekat jalan raya, sebelah tu ada pokok-pokok kopi. Jadi kita orang pun duduklah dekat pokok kopi tu, ada bangku. Bila bas dah sampai, bas kilang tu dah sampai, kakak saya pun naiklah bas kilang tu. Dia naik bas kilang tu, dah saya tinggal sorang-sorang ni, terguntil-guntil apa ni, nak balik takut sangat. Ini macam mana entah. Saya cakap tak apalah, tunggu sampai pukul 6 lah. Tapi pukul 6 ni nak pergi sekolah pula saya. Dulu orang susah pergi sekolah ni, nak tunggu bas itu pukul 6, lambat kena tinggal bas pula nak pergi sekolah. Jadi saya pun nekat saya pun jalan dalam pelan-pelan. Kakak saya sebelum pergi tu dia bagi nasihat, tak apalah jalan je balik, tak ada apa-apa. Dia cakap sekolah takut dengan tu kan. Saya pun melalulah, alah macam tak cukup kaki ni, jalan. Saya tunduk je. Tapi mata tu macam nak tengok ke kiri je, ke kubur. Kubur tu sebelah kiri, kalau kita balik macam nak tengok ke kiri je. Jalan. Sekali rasa macam melalu bawah kelengkang tu. Tak tahulah orang dulu cakap tu galah kan. Tu galah kot. Saya tak tahulah. Belum rumah dah berumah ni. Tapi jalan tu tak jalan. Nasib baik kat situ kakinya macam tak kena gam krem kat tengah-tengah laluan antara ke kubur dengan ke rumah. Tetap saya jalan. Tapi rasa macam saya ni melalui kelengkang makhluk. Tapi saya tak pastilah apa benda-benda tu. Saya tetap berjalan jalan sampai ada satu tempat naik dan akan sampai rumah ni. Saya nampak ada benda berasap. Jadinya tu saya nampak benda berasap makin banyak. Saya pun dah tak tahan ketakutan. Sangat takut. Kalau korang macam mana? Takut tak? Duk tak? Jantung tu macam nak
terkeluar jantung tu rasa. Takut dia nak uzubillah. Ya Allah, Tuhan aja yang tahu takut dia. Jadinya saya pun jadi dia macam tu. Saya nampak asap tu berkepul. Berkepul asap apa ni? Asap tu macam menyerupai sesuatu. Anji tu. Saya punya jerit. Sampai dah tak ada suara. Ada depan tu rumah. Rumah arwah Mak Melah. Nama dia arwah Mak Melah. Dia buka lampu. Buka lampu. Siapa tu? Kata Mak Melah. Dah tak boleh ni lah. Tak boleh nak nyawak lagi. Terfikir-fikir dia macam kena sawan dah. Okay, macam ni tak. Dia dah buka lampu. Kenapa As? Kenapa? Kali tengok yang berasap tu. Yang mengeluarkan seperti sesuatu tu. Tunggul kelapa yang sedang dibakar dah. Jadi berasap lah benda tu. Ya Allah, saya punya ketakutan. Tuhan aja yang tahu. Mak saya pun daripada rumah. Rumah dah dekat-dekat rumah mak saya ni. Mak saya dia, kenapa? Kenapa? Kecut hati saya. Lepas tu, pejah dah saya tak nak ngantar lagi kakak saya. Arwah bapak saya lah bertungkat-tungkat ngantar. Kadang-kadang kesian kan? Duduk bila berada dalam kampung. Tapi syok duduk kat kampung. Masih ada lagi sekarang kubur rendah tu. Dekat kampung ladang. Kubur rendah. Itulah sebenarnya cerita yang saya alami. Tak kelakar. Tak seram. Tapi saja nak cerita. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye-bye. I love you, baby. I love you, baby.